Halo teman-teman semua, selamat jumpa lagi dengan saya Serotong Channel. Hari ini saya ngajak teman-teman jalan-jalan di seputaran Kota Denpasar, jadi tidak terlalu jauh. Ini adalah di Kampung Kepiting. Jadi lokasinya ini dekat dengan bandara di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Jadi dekat apa namanya ini, dekat tol Bali Mandara. Ikuti terus ya teman-teman. Semoga vlog ini bisa menghibur. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Ya, Kampung Kepiting ini adalah sebuah resto, jadi restoran yang masakannya adalah apa ya, dari kayak kepiting, udang, cumi dari hasil laut ya. Kita jalan terus ya teman-teman. Itu bisa lihat teman-teman, itu adalah tol Bali Mandara, itu di sebelah kanan tuh, itu adalah tol Bali Mandara. Ini dulu kita bisa lewat sini teman-teman, ini ada jembatannya nih sebelah kanan ini, tapi udah rusak, ini udah nggak bisa dilalui lagi. Jadi kita bisa ke ujung sana itu. Ya, ini adalah restonya teman-teman. Ini udah restoran yang sebelah kirinya, ini udah nggak kepake lagi nih teman-teman. Ini mungkin setelah pandemi itu udah nggak ini lagi, udah nggak beroperasi lagi. Itu namanya Gazebo Rajungan. Jadi di Kampung Kepiting ini ada dua, ini Gazebo Rajungan, satunya lagi sebelah kanan ini yang masih beroperasi sampai hari ini. Nah, ini yang masih beroperasi nih, teman-teman. Namanya Gazebo Kepiting Bakau. Itu yang di sebelah kirinya itu namanya Gazebo Kepiting Rajungan. Jadi itu sudah nggak beroperasi lagi. Ayo kita mengeksplor di sini teman-teman. Nah, ini memang banyak tumbuhan bakau di sini. Ya, kita bisa lihat nih. Banyak sekali bakaunya kiri kanan. Silakan teman-teman yang suka berfoto selfie ya. Ini sangat recommended sekali nih tempatnya nih untuk berselfie ria. Oh, ini ada keramba kepiting. Farming grape. Sekarang saya ada di belakangnya restoran Kampung Kepiting teman-teman. Jadi kita bisa lihat ini jembatan yang tadi saya bilang itu dari depan itu tembusnya di sini nih. Nah, berhubung udah rusak, jadi udah nggak bisa dilalui lagi nih, yang dari depan sampai ke sini nih. Jadi saya lewat samping kanan tadi. Setelah parkiran itu kita belok ke kanan. Jadi ini ada di belakangnya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Tuh lihat, sebetulnya bagus sekali nih viewnya di sini nih. Nah, ini jembatannya putus sampai di sini. Kemudian ini kan tembus di sini nih. Nah, di sini nih, ini ada jembatan lagi harusnya ke sana ini. Waktu sebelum mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu ini masih utuh ini sampai ke sana ini muter ke sana. Sekarang udah nggak bisa lagi dilalui. Ya, ini bisa lihat teman-teman. Jadi lokasinya persis ini di bawah jalan tol Ngurah Rai.
Oh, ini gerbang tol Ngurah Rai 500 meter. Nah, itu di atas tuh. Nah, ini jalan tolnya nih, teman-teman. Banyak perahu nelayan yang lagi diparkir di bawahnya jalan tol ini. Itu banyak sekali tuh, teman-teman. Jadi mereka mungkin lagi nggak melaut aja ini. Jadi ini lokasinya persisnya tuh di apa namanya, parkiran di masuk ke Kampung Kepiting restoran tadi itu ke kanan, teman-teman. Jadi kita ngambil ke kanan, itu ada jalannya itu, jadi bisa tembus ke sini. Nelayan-nelayan pada banyak yang nggak melaut nih, teman-teman. Mungkin susah lagi nyari ikan ini. Jadi pada diparkir semua di sini.